But you gotta be there for me too. You want some guy? Halo guys, kembali dengan saya Rian Putra. Dan di video ini saya bakal showcase Edon lagi ya. Bisa. Iya, itu Edon Five Nights at Freddy 2 cuy. Hey, that's pretty. Siapa sih orang yang gak tahu game ini? Ini game legend woy. Dan kalau kalian mau download Edon ini seperti biasa ya, udah saya taruh itu linknya ada di deskripsi. Kalian tinggal download aja ya kayak biasa. Oke. Jangan lupa nyalain mode eksperimen gameplaynya tuh di setting ya. Karena itu sangat berpengaruh buat Edonnya gitu kan. Karena kalau nggak dinyalain itu Edonnya tuh nggak bakal bisa. Koblak. Berlama-lama kemudian. Dan kalau kalian mau request Edon, kalian komen aja ya di bawah. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian tuh sangat membantu. Dan daripada kelamaan, mending kita langsung lanjut aja ya nge-showcase gimana sih bentukan dari Five Nights at Freddy 2 ini ya. Dan oke, saya bakal ngasih tau gimana cara ngedapetin item-itemnya tuh sangat gampang ya. Kalian tinggal buka aja inventory kayak biasa. Dan amat, jangan lupa ya, nyalain mode eksperimen gameplaynya tuh di setting woy. Kalian tinggal buka aja inventory kayak biasa kayak gini. Nah, kalian buka kaca pembesar kayak biasa ya, kayak kemarin-kemarin gitu loh, yang gak ada yang berubah woi. Kalian tinggal scroll aja ke bagian telur ya kan, otomatis tuh langsung bakal muncul loh, kita bakal scroll. Nah, ini tuh langsung bakal muncul dan ini tuh banyak banget. Anjir, ini ada berapa ya? Jadi kemungkinan saya nggak bakal nge-showcase semuanya ya. Jadi saya bakal nge-showcase beberapa aja, karena ini banyak masalahnya ya. Dan kalau kalian scroll lagi ke bawah itu otomatis tuh bakal muncul kayak ada topeng juga. Jadi kalian bisa make topeng si Freddy, topengnya si Freddy. Dan di sini ada pizza juga woi. Ini buat apa anjir pizza gitu loh. Please please, I don't have any time for it. Dan oke, saya udah ngambil beberapa item ya. Jadi nggak semuanya saya ambil karena itu banyak banget. Masalah itu banyak woi. Jadi saya udah ngambil beberapa item di inventory saya. Dan di sini saya udah ngambil topeng juga ya. Dan kalau kalian pakai tuh ini keren banget anjir sumpah. Kita bakal pakai topeng ya nih kayak gini. Mana ini nih kita pakai lah. Tekan. Nah, otomatis tampilan layar tuh bakal berubah jadi kayak pakai topeng gitu cuy. Dan itu otomatis kan bakal dikasih efek slow gitu ya. Ini nggak bakal bisa jalan loh. Rada lama gitu kan. Kita bakal spawn ini. Maaf banget ya kalau ngomongnya tuh rada gelagap. Karena saya recordnya malam masalahnya nih ya. We don't care. Kita langsung taruh aja kayak gimana. Dan oh man, ada animasinya anjir sumpah. Ih guys keren sumpah anjir. Ih ada animasinya gitu loh. Dan ini tuh dia tuh 3D ya. Ini hitungannya kayak 3D lah ya, nggak kotak-kotak gini. Ini keren sih sumpah. Tangannya tuh bajak laut loh, tangan-tangan bajak laut ya. Jadi kayak gini bentukan dari toy Foxy ya, dari Foxy. Dan selanjutnya tuh ada Mangle ya. Ini bacanya kayak Mangle ya, udahlah ya. Kayak gimana karena saya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kita bakal spawn aja si Mangle kayak gimana. Dan oh my god. Guys, kok kayak gini anjir sumpah serem banget. Anjir sumpah ini serem banget cu, anjir. Jadi tuh dia kayak robot-robot gitu ya, lihat noh. Kayak bisa lihat sendiri dan ada matanya juga tuh, ada mulutnya juga woi. Jadi ada dua kepala gitu ya dia. Ada animasinya juga sih yang paling keren. Hey, that's pretty good. Jadi kayak gini ya bentukan dari Mangle dan dia nggak mau diem sumpah ya. Dari sono loh. Jadi jalan-jalan ke sini ya. Jadi kayak mau diem banget. Dan selanjutnya tuh ada yang namanya tuh Wither Freddy ya. Kita bakal spawn kayak gimana. Dan di oh my god. Guys, ini keren sumpah cu anjir. Dia tuh kayak gini ya, noh. Ada kabel-kabelnya gitu cuy. Noh, ada kabel-kabelnya gitu. Ini keren sih yang kreatornya. Dan dia megang mic gitu ya, megang mic. Jadi bentukannya kayak gini ya, Wither Freddy ya, bener kayak tadi. Kayak gini namanya Wither Freddy. Dia tuh ada kabel-kabelnya gitu cuy, kayak konslet gitu ya, kayak konslet kayak rusak gitu. Dan selanjutnya tuh namanya rada gimana ini? Bahasanya gimana woi namanya anjir? Dan selanjutnya tuh ada namanya Erwin Keswickwick. What? Ya karena ini namanya rada susah, jadi ya udahlah ya gimana, suka-suka saya aja loh bacanya ya. Jadi kok ngamuk? Kita bakal sebutnya RW aja ya, RW karena depannya RW. Kita bakal spawn kayak gimana? Lah anjir. Kok bisa gitu? Guys, terbang anjir sumpah woi. Kok bisa terbang gini anjir sumpah? Lah pindah-pindah gitu woi. Ih, sumpah serem anjir. Guys, ini sumpah sih ini serem anjir. Kita bak no pindah-pindah gitu anjir otak. Jadi kayak gini bentukan dari si Airways gitu ya. Dan selanjutnya tuh ada namanya tuh Toy Chica Without Back. Apa ini maksudnya? Apa ini woi? Kita bakal spawn. Kayak bisa lihat itu mulutnya tuh dibuang woi.
Kita bakal spawn lagi coba deh. Tuh, mulutnya dibuang bisa begitu anjir, sumpah deh. Dan selanjutnya tuh ada namanya Puppet ya. Puppet, kita bakal spawn Puppet kayak... Ini, guys, ini kayak Slenderman anjir, sumpah cu. Kayak Slenderman anjir. Jalannya kayak gini. Sumpah ya, setiap apa tuh, setiap mob, apa setiap, apa ini namanya, saya lupa anjir. Setiap boneka-bonekanya tuh ada animasi-animasi tersendirinya, sumpah dah, keren. Jadi kayak gini ya, bentukan dari Puppet dia tuh kayak Slenderman gitu ya. Kayak kurus, terus tinggi, dan mukanya kayak gini, pakai topeng gitu anjir. Serem cu. Berlama-lama kemudian. Dan selanjutnya tuh ada yang namanya tuh Shadow Freddy. Kita bakal spawn Shadow Freddy, kayaknya warna hitam juga sih. Kayak sama si itu tuh, kayak si RW-RW itu. Dan dia kejang anjir. Dan dia kayak gini bentukannya tuh, dia tuh warna hitam, terus dia duduk juga, nggak kelihatan apa yang mau dilihat anjir, karena gelap woy. Jadi kayak gini bentukan dari Shadow Freddy. Jujur ini sih serem ya, ini serem kalau ketemu di dunia asli, siapa yang nggak kabur, masalahnya gitu loh. Dan selanjutnya tuh ada namanya Withered Golden Freddy ya, ini kayaknya sama sih kayak dia, kita bakal spawn. Nah, bener aja ya, ini tuh sama cuy. Bedanya kalau ini hitam, kalau ini ada warnanya. Dia nggak mau diem ya, dia kejang woy. Jadi kayak gini, dia bentukannya tuh kayak ada kabel-kabelnya gitu. Dan gak ada matanya juga ya. Ini serem sih, ini serem anjir. Sumpah serem. Untuk ada Withered Foxy, kita bakal spawn kayak gimana. Dan dia setengah doang ya. Badannya tuh setengah doang sih. Setengahnya robot ya, sisanya. Dan di tangannya tuh dia ada kayak bajak laut. Ada animasinya weh kalau jalan ya. Keren anjir. Jadi kayak gini bentukan dia tuh kayak bajak laut gitu ya, kayak bajak laut. Dan yang selanjutnya tuh ada yang namanya tuh Withered Chica ya. Chica ini kayak bebek gitu, kita bakal spawn kayak gimana. Dan dia nggak ada tangannya. Ini bener-bener creepy dah. Sumpah cu, ini bener-bener bikin takut sumpah anjir. Jadi kayak gitu dia nggak punya tangannya, jadi itu tangannya tuh diganti kabel gitu ya. Ada bacaan let's eat ya, itu ayo kita makan. Dan dia tuh ada mulutnya gitu, mulutnya tuh kayak beda gitu ya. Di dalamnya ada mulutnya lagi. Ini serem sih, sumpah. Geter gitu dah. Dan selanjutnya tuh ada yang namanya tuh Toy Chica. Dan kita oh dia tuh versi yang nggak rusaknya dan versi baiknya lah hitungannya. Versi cantiknya lah ini, karena Chica tuh perempuan cuy. Jadi kayak gini ya, dia tuh versi imut-imutnya gitu. Nggak ada serem-seremnya. Selanjutnya tuh ada Fox Day kita bakal spawn kayak gimana. Dan... itu di belakangnya tuh ada buntut gitu, dan itu goyang-goyang kerennya lagi. Dan dia pakai kacamata juga, lihat no kayak gini, nggak ada serem-seremnya, ini malah lucu loh, malah gak gemesin gitu. Dan selanjutnya tuh ada namanya tuh Toy Chica Showtime ya, kita bakal spawn kayak gimana. Dan dia tuh megang kayak kue gitu ya, dan ngelambai tangan. Oke. Jadi kayak gini ya, bentukan dari Toy Chica Showtime ya, dia megang kue juga ya, nggak ada serem-seremnya lah ya. Dan selanjutnya tuh ada Balloon Boy. Jadi kayak gini ya, bentukan dari Balloon Boy ya, Balloon Boy kayak gitulah ya. Ya udahlah ya. Selanjutnya tuh ada yang namanya tuh Withered Bonnie, kita bakal spawn kayak gimana Withered Bonnie. Dan dia tidak punya tangan, kakinya copot, tangannya juga hitam, mukanya kayak gini anjir, sumpah cerem banget, kejang lagi, what the heck. Jadi kayak gini bentukan dari Withered, apa namanya, Withered Bonnie ya, kayak gini. Dia tuh tangannya nggak ada ya, terus bagian tangan kiri sama kaki kanannya tuh dia apa kayak lepas gitu ya, kayak kulitnya lepas gitu, kayak robot-robot gitu. Dan di mukanya juga nggak ada cuy.